Nakbali. Ada banyak mantra-mantra penyengker karang. Salah satunya ini dengan sarana beras. Beras dikasih mantra, boleh di tempat yang layak seperti sanggah. Lakukan pada saat mapak kajeng kliwon, lalu ditaburkan nyeder kiwo pada saat sandikale. Beras dimantrain seperti mantra di belakang video. Jika dilakukan setiap mapak kajeng kliwon, maka rumah akan bersih dan otomatis disengker. Yakini dan satukan pikiran, jiwa, dan tubuh. Inilah mantranya. Kenapa dilakukan mapak kajeng kliwon atau sandan juga sandikale? Karena diyakini pada saat tersebut pepasangan atau hal-hal negatif itu memurti. Dengan harapan pada saat dia nengok itu kita kamplengin dengan media beras yang telah dikasih mantra ini. Pilihlah salah satu mantra yang disukai atau disenangi, lalu lakukan sesering mungkin pada saat-saat tertentu sehingga mantra itu menjadi hidup atau saktinya mantra itu kita dapatkan pengalaman di lapangan. Jika berhasil akan terjadi bau angit, bau busuk, bahkan beberapa kasus ada seperti ledakan, bahkan keluar benda-benda aneh. Bau angit biasanya ada yang terbakar atau hal-hal lain yang tidak sama di setiap tempat. Terima kasih yang sudah subscribe. Semoga ada yang berguna disimpan di sini. Siapa tahu nanti ada yang memerlukan.